Selamat pagi student semuanya, anak-anak Sir yang lagi rajin-rajinnya belajar agama. Sekarang ketemu lagi dengan Sir Arisman, dan ini kita masuk pada topik kedua, kitab suci. Kemarin kita sudah belajar kitab suci perjanjian lama, sekarang kita perjanjian baru. Nah, maka tidaklah mudah bagi seseorang untuk memahami isi sebuah tulisan yang sudah berusia sekitar 2000 tahun yang lalu. Apalagi isi tulisan tersebut tentang tokoh dan kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di wilayah dan konteks geografis, sosial budaya, sosial politik, sosial keagamaan yang berbeda dengan si pembaca. Kesulitan yang sama sering dikeluhkan berbagai kalangan umat, terutama ketika mereka berhadapan dengan kitab suci perjanjian baru. Tetapi kesulitan tidak identik dengan jalan buntu. Siapapun yang hendak mempelajari kitab suci, dapat masuk dan sampai pada alam pikiran perjanjian baru. Bila ia berusaha keras, disertai keyakinan pada Roh Kudus sendiri yang akan membimbingnya. Di tengah berbagai kesulitan yang dialami umat dalam membaca dan memahami isi kitab suci perjanjian baru, Konsili Suci, ini nanti Dei Verbum, mendesak dengan sangat agar semua orang beriman supaya seringkali membaca kitab-kitab ilahi untuk memperoleh pengertian yang mulia akan Yesus Kristus. Itu nanti artikel 25 dalam dokumen Dei Verbum. Lalu Santo Paulus pun dalam suratnya yang kedua kepada Timotius mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Itu 2 Timotius 3 ayat 26. Dan Santo Hieronymus, yang kita kenal tokoh ini, dialah yang menerjemahkan seluruh kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dan dia katakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Yesus Kristus. Maka untuk mengenal Yesus Kristus, kita harus membaca dan mengetahui kitab suci. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa pembukaan. Sekarang kita masuk pada kitab suci perjanjian baru. Kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas para penulis kitab suci. Berkat kesaksian iman mereka, kami mampu mengenal Engkau dan Putramu Yesus Kristus. Kami mohon hadirlah di tengah kami agar melalui pelajaran ini, kami semakin terdorong untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu itu sebagai arah dan pedoman hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, saya harus ingatkan kepada kita semua bahwa dengan membaca atau masuk dalam sebuah pemahaman tentang kitab suci, kita harus mengubah dulu pola pikir kita bahwa kita mau masuk dalam pola pikir kitab suci yang dulu ditulis itu 2000 tahun yang lalu. Jadi tidak dalam pola pikir sekarang. Nah, maka kita mulai dari nomor 1. Penuturan kisah sangat dipengaruhi oleh sudut pandang. Kamu berada di sisi mana? Angka 6. Kalau orang melihat dari bawah, dia angka 6. Tapi kalau orang lihat dari seberang sana, dia melihat angka 9. Maka untuk itu, mendekatkan kisah ini, kita coba membaca kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan itu ada dalam Matius 14, 13-21. Nah, silakan baca teks ini. Ini pembelajarannya, bahannya cukup banyak. Maka buka kitab suci itu, coba baca. Nah, kalau kamu lihat nanti hanya 5 roti dan 2 ikan, dan menurutmu apakah kisah di atas merupakan kisah yang sungguh-sungguh seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Lalu pribadi Yesus yang bagaimana yang hendak diwartakan melalui kutipan tersebut tentang pemberian makan 5.000 orang? Lalu pesan apa yang mau disampaikan melalui kisah tersebut? Pasti ada pesan. Nah,
Maka untuk itu, untuk lebih mendekati lagi, kita dekatkan diri kita dalam kitab suci perjanjian baru. Ya, lama sudah selesai kemarin. Ke-27 kitab dalam perjanjian baru, mulai dari Matius hingga Wahyu, melalui proses yang kurang lebih 100 tahun. Nah, ingat, 100 tahun. Maka ketika Yesus masih hidup, tidak seorang pun di antara murid-muridnya yang terpikir untuk mencatat tentang apa yang ia lakukan, tentang apa yang ia katakan, atau segala sesuatu tentang kehidupannya. Ya, ingat ini. Nah, ini pemahaman dasar dulu. Nah, baru pelan-pelan, ya, ketika peristiwa Pentakosta, seolah ya ada yang membakar hati mereka untuk mulai berani berbicara kepada orang banyak tentang siapa Yesus sesungguhnya, siapa Yesus yang mereka alami. Jadi Roh Kudus menggerakkan mereka, membuat mereka berani. Nah, karena orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tersebar di berbagai kota dan tidak selamanya para rasul bisa hadir di tengah mereka, maka kadang-kadang komunikasi itu dilakukan melalui surat. Nah, ini makanya dan surat Rasul Paulus kepada ini, surat Petrus, ya, surat 1 Yohanes. Nah, ini kita lihat, ya. Nah, berikutnya, ya, berkat bimbingan Roh Kudus, maka mereka menuliskan kisah tentang Yesus itu berdasarkan cerita-cerita dari para saksi mata, dari para pengikutnya yang sudah beredar dan berkembang luas di tengah-tengah masyarakat. Dan itu coba lihat nanti Lukas 1:1-4. Nah, maka kita tidak perlu heran jika tulisan-tulisan dari para penulis tentang Yesus terdapat perbedaan. Karena apa? Sudut pandang yang berbeda. Nah, nanti ada proses di mana kanonisasi, ya, kanon kitab suci. Ya, nah, maka kita mau melihat bagaimana rentetannya sebenarnya. Ya, ini sejarah ini. Maka antara tahun 7-6 sebelum Masehi hingga 30 sesudah Masehi. Ya, maka ini diawali dari kisah Yesus lahir. Ya, rupanya nanti oleh penulis sejarah, kelahiran Yesus itu malah 7-6 sebelum Masehi. Ya, dia dibesarkan di Nazaret, wilayah Galilea. Ia seorang Yahudi yang saleh, yang menaati hukum dengan penuh semangat. Nah, ini bisa kamu baca nanti penjelasannya. Ya, tetapi kemudian dia berkeliling, ya, lalu terus sampai akhirnya nanti dia dihukum mati. Nah, itu periode yang pertama. Nah, kalau kita lihat periode berikutnya, antara tahun 40-120 Masehi, mulai penyusunan dan penulisan kitab suci perjanjian baru. Hanya garis kecil aja yang saya berikan di sini. Setelah generasi pertama mulai menghilang, maka dibutuhkan tulisan-tulisan tentang Yesus yang perlu dipertanggungjawabkan. Maka muncullah karangan-karangan yang masih berupa fragmen-fragmen kisah sengsara, mujizat-mujizat. Nah, dari situlah akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul sampai akhirnya seperti yang kita miliki sekarang ini. Jadi Injil itu disusun berdasarkan atas tradisi, baik lisan maupun tertulis, dan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat. Bukan situasi kita saat ini, situasi jemaat pada saat itu, ya. Maka antara tahun 1200-400 Masehi mulai pembentukan kanon, mulai dibuat daftar resmi yang memang itu adalah kitab suci perjanjian baru. Nah, pada awal abad kedua ini, ya, muncul begitu banyak tulisan tentang Yesus. Jadi ini membingungkan umat beriman, yang mana yang asli, yang mana yang sungguh kitab suci. Nah, dalam situasi seperti itu, umat mulai mencari kepastian manakah kitab-kitab yang membina iman sejati. Maka mulailah kitab suci perjanjian baru dibuka dengan 4 tulisan yang disebut Injil. Kita awali dari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Isinya tentang apa? Cerita mengenai Yesus selagi masih hidup, karyanya, wejangannya, perjuangannya,
dan tulisan mereka berhenti dengan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Mengingat isinya, maka keempat kitab Injil ini dipandang sebagai kitab yang paling utama, paling penting. Kita lanjut, kisah para rasul. Ya, kisah para rasul sebenarnya bukan berisi kisah tentang semua rasul, melainkan lebih bercerita tentang apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit, bagaimana pembentukan jemaat. Ya. Nah, selanjutnya ada surat-surat, 21 tulisan yang gaya penulisannya semacam surat. Isinya lebih merupakan wejangan, anjuran, dan ajaran yang bermacam-macam tentang hidup sesuai dengan Yesus Kristus. Ya. Nah, maka wahyu, kitab ini berisi serangkaian penglihatan mengenai hal ihwal umat Kristen dan dunia seluruhnya. Tentu nubuat ini penglihatan, ya, supaya manusia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah garis besar seluruh kitab suci perjanjian baru. Ini katakan sekali lagi, pembelajaran kita ini belum lagi memampukan kamu untuk bisa mengatakan, oh ini makna dari teks ini. Harus terus belajar lagi, harus terus kamu dalami lagi bagaimana sebenarnya memandang, mengambil pesan dari setiap kitab suci yang kita baca, yang kita renungkan. Untuk itu, rajinlah. Join in the heavenly feast.